Nah, sekarang Gabriel sudah sampai di Sundari Batik yang ada di Jalan PTP 2 Permata Soekarno Hatta Blok A nomor 2 Kota Malang. Mau tahu kegiatan Gabriel hari ini apa aja? Yuk, cus ikutin aku. Namanya siapa, Mbak? Ningsih. Oh, Ningsih. Aku Gabriel. Iya. Mungkin bisa dijelasin Mbak tentang batik cap, batik printing, sama batik tulis itu kayak gimana dan perbedaannya apa aja? Oh ya, kalau untuk yang batik tulis itu kan cara pembuatannya ditulis, yaitu dengan yang dicanting tadi. Yeah. Kalau untuk yang batik cap itu kan mereka punya cetakan sendiri, jadi dari tembaga cetakannya itu. Terus kalau untuk yang printing itu buatan pabrik besar, kayak gitu. Jadi buatan dalam jumlah banyak mereka bisa gulungan, kayak gitu tuh. Itu kalau untuk yang tulis dan cap itu kan sudah jelas ya, itu kan potongan. Yeah. Jadi udah potongan 2,5 meter kayak gitu, tergantung sesuai baju sih biasanya. Nah, kan Kota Malang ini kan pasti punya apa ya, kayak filosofi sendiri, ada nggak diceritakan dalam batik gitu? Ada sih Mbak, kalau yang dari kita untuk batik tulisnya itu kita ngambil dari motif teratai. Motif teratai itu kan bunga teratai itu kan meskipun di lumpur tapi dia tetap mekar kan, kayak gitu. Iya. Itu filosofinya. Kayak yang begini ini yang batik teratai kita, ini yang batik tulis motif teratai. Oh, gitu. Bagus ya Mbak. Ini birunya biru Arema gitu ya. Iya, biru Arema. Bagus. Nah, sekarang kita mau lanjut ke proses membatiknya. Dari mencanting, terus ntar ada yang diisiin warnanya, terus kainnya dikeringin supaya bisa jadi kain batik yang bagus dan sempurna. Nah, yang tahap pertama itu adalah menggambar pola di atas kain mori. Nah, ini aku udah mulai mencantingnya. Jadi harus kainnya tuh harus disampingin kayak gini, gak boleh gini. Jadi, nah ini adalah hasil dari aku menggambar sampai aku mencanting yang menggunakan malam dan kompor tradisional ini. Jadi teman-teman, ini kainnya sudah kering, yang dikasih water glass tadi udah kering. Setelah itu proses pelorotan ya Pak. Ya, nah, malam. Supaya malamnya ini larut, hilang. Ya hilang. Setelah dikasih water glass, ini kainnya jadi agak lebih kaku gitu. Nah, buat yang kain yang meteran yang lebih panjang daripada ini, harus dikasih air, ya harus dibasahin supaya nggak patah. Nah, ini sudah kelihatan ya, kena penitinya. Hasil dari proses membatik aku tadi. Untuk generasi muda, jadilah generasi muda yang bermanfaat, karena jiwa harapan anak bangsa adalah harapan tiap masa. Teruslah berkarya, cintai batik, dan lindungi batik, karena batik adalah kain identitas Indonesia. Saya Gebri, untuk Muda Samudarta Indonesia. Mari bergerak untuk mewujudkan suatu